Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan monolog yang bercerita tentang seekor kancil dan siput yang lomba lari. Kita mulai. Jadi, pada suatu hari di dalam hutan itu ada seekor kancil yang sedang berlari-lari. Kemudian si kancil itu lalu berpapasan dengan seekor siput. Siput itu sedang berada di pinggir kali. Kemudian si kancil yang sombong ini meledek si siput. "Betapa lambannya jalanmu, siput. Betapa tak bisa cepatnya si siput berjalan." Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara kepada si siput. "Siput, beranikah kau adu lari denganku?" Dia tahu siput pasti menolaknya, karena tak mungkin bisa menang melawannya. Tetapi di luar dugaan, si siput menerima tantangan, dan keduanya pun membuat suatu perjanjian. Kemudian siput dan si kancil menentukan hari dan di mana keduanya akan lomba. Si kancil sangat menantikan hari H perlombaan itu. Dan selama itu, siput membuat sebuah strategi, yaitu siput mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan menceritakan tentang si kancil kepada dirinya. Siput dan kawan-kawan yang lain sedang berdiskusi untuk bisa menang dan mempermalukan si kancil. "Jadi, begini strateginya. Caranya, sepanjang tepian sungai, siput-siput berbaris rapi. Dan jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan kancil harus menjawabnya. Begitu dan begitu sampai garis finish." Akhirnya, hari yang sangat dinantikan pun tiba. Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk menonton lomba balap pelari si kancil dan si siput. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start. "Apakah kalian sudah siap?" tanya pemimpin adu domba lari kepada si kancil dan siput. Keduanya pun mengangguk. "Mulai." Keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari dengan kecepatan penuh, dan setelah beberapa jauh, si kancil mulai kelelahan. Nafasnya mulai terengah-engah. Si kancil berhenti sejenak untuk istirahat. Sebentar, dia pun memanggil si siput. "Put, siput," panggil kancil kepada siput. "Ya, aku di sini," sahut siput, bergerak dengan lamban di depan kancil. Si kancil kaget karena siput sudah berada di depannya. Dia tidak jadi istirahat, dan si kancil pun langsung bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga.
Kancil pun merasa sangat lelah, mulai kehausan dan terengah-engah dengan nafas yang seperti hampir habis. Kancil berhenti dan kemudian memanggil si siput kembali. Si kancil mengira siput berada di belakangnya, tetapi dugaan si kancil salah. Si siput tetap menjawab di depan kancil karena itu memang strateginya siput. Kemudian si kancil berlari kembali dan begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya si kancil kelelahan dan menyerah kepada siput. Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat kancil menyerah di perlombaan balap lari dengan si siput. Akhirnya berkat strategi yang sukses ini, si siput menang dan lomba larinya dimenangkan oleh siput. Yeay!